Di zaman kenaikan 5G sekarang ni, ramai orang sedang mencari telefon 5G yang ngam dengan diorang. Betul tak? Di pasaran sekarang ni memang ada banyak gila telefon 5G yang korang boleh dapatkan. Tetapi, disebabkan terlampau banyak sangat pilihan, mesti korang semua pening kan nak beli telefon yang mana satu, yang mana sesuai dengan aku, yang mana berbaloi, yang mana best. Dekat tangan aku sekarang ni adalah Oppo Reno 7 5G. Nak tahu kenapa aku pilih phone ni antara phone 5G yang menarik? Mai aku ceritakan untuk korang semua. Selalunya bila kita nak beli sebuah smartphone tu, antara benda yang pertama kita tengok adalah rekaan dia lah. Biasalah tu, itu adalah insting manusia suka benda yang cantik. Untuk Oppo Reno 7 ni, rekaan dia memang cantik dan pada masa yang sama dia nampak menonjol jugalah. Ini disebabkan ia menggunakan rekaan Oppo Glow di mana dia akan bersinar apabila terkena cahaya. Untuk warna yang aku pegang ni, Oppo gelar dia sebagai Star Trail Blue. Dan sebagai tambahan lagi, belakang telefon ni jenis tahan cala. Sebagai contoh yang mungkin tak munasabah, kalau kau nak potong sayur kat belakang panel smartphone ni, memang takkan cala punya lah. Tapi pada masa yang sama tu, kenapa kau nak potong sayur dekat belakang smartphone ni? Betul tak? Beralih ke bahagian skrin pula, telefon ni mempunyai skrin sebesar 6.4 inci jenis AMOLED dengan 90Hz refresh rate. Walaupun refresh rate tak setinggi 120Hz, tapi untuk masa sekarang ni atau standard zaman sekarang ni memang still acceptable lagi lah. Tapi benda yang aku suka pasal skrin ni adalah dia ada SGS Eye Care Display Setter 5 untuk low blue light green. Jadi apa yang dimasukkan dengan Setter 5 ni adalah dia mempunyai skrin dengan low blue light lah. Jadi blue light ni macam korang semua tahulah, dia memang tak elok untuk mata kita. Tambah lagi kalau kita tengok skrin tu pada jangka masa yang lama. Okay, kita beralih ke chipset pula. Chipset adalah benda yang paling penting lah untuk smartphone tu. Sebab chipset tu dia macam otak untuk smartphone tu sendiri. Kalau tak ada tu, memang phone kau tak jalan lah. Betul tak? Jadi untuk Oppo Reno 7 ni, chipset dia ada penyokongan 5G. Jadi ia lebih future proof lah untuk digunakan apabila banyak telco di Malaysia start menggunakan 5G nanti. Okay, dengan penyokongan 5G ni, macam mana bahagian software dia pula? Software ni penting juga walaupun hardware dia padu, tapi kalau software dia hamba, user experience tak best lah, betul tak? Jadi untuk Oppo Reno 7 ni, ia menggunakan ColorOS 12. Ada banyak fungsi baru yang aku suka tentang ColorOS 12 ni. Antaranya ialah Omoji, Anti-Peeping dan PC Connect. Fungsi Omoji ni korang boleh create sebuah avatar mengikut cita rasa korang dan korang bolehlah buat macam-macam bagi dia nampak macam kau punya karakter, ataupun kalau kau nak buat karakter yang lawak pun boleh juga. So it's quite interesting jugalah Omoji ni. Untuk anti-peeping pula, korang boleh hide notifikasi apabila ada orang tengok phone korang tu. Benda ni aku rasa semua orang dah tahulah macam mana dia fungsi kan. Tapi it's quite nice lah, tambah lagi kalau ada member yang busy body tu. Last kali untuk PC Connect, macam nama yang diberi tu, ia membenarkan telefon kau ni atau Oppo Reno 7 ni untuk connect dengan PC ataupun laptop. Fungsi ni sangat useful lah, tambah lagi kalau kau nak ambil gambar dari phone kau ni ke PC, tak payah cucuk kabel semua halah tu dah. Kau connect je telefon ni dengan PC kau, kau boleh ambil je gambar dari galeri terus masuk ke kau punya PowerPoint or even folder dalam PC tu. So lepas ni kerja lagi mudah lah. Seperti di setiap Oppo Reno series, memang antara main highlight lah untuk diorang punya phone ni adalah dia punya kamera. Jadi untuk Oppo Reno 7 ni, benda tu still one of the main highlight jugalah. Ia ada 3 kamera di belakang dan 1 kamera di hadapan. Untuk kamera belakang ni, ia menggunakan 64MP kamera utama, 8MP ultrawide dan 2MP mikro. Untuk bahagian depan pula, iaitu selfie dia, ia menggunakan 32MP. Benda yang aku suka pasal siri Oppo Reno ni adalah dia punya fungsi portrait yang banyak. Contohnya macam portrait mode ni, kau boleh kawal dia punya aperture, which is sangat useful. Tambah lagi kalau kau nak buat kau punya portrait tu nampak lebih cantik lah bokeh itu. Tapi kalau kau nak nampak lebih natural, kau boleh naikkan sedikit lah dia punya aperture tu. Selain itu, fungsi bokeh flare portrait dan video portrait suap bokeh yang ada pada Oppo Reno 7 Pro pun tersedia untuk telefon ni. Fungsi ni memang berfungsi dengan cantik lah kalau kau pandai ambil dekat tempat yang cantik seperti waktu malam, lepas tu ada banyak lampu-lampu kat background tu. Tapi kalau kau salah pilih tempat lah, kau pergi ke padang ke apa, memang nampak pelik lah fungsi ni. Dia hanya berfungsi elok kalau ada lampu-lampu kat background tu. Untuk selebihnya, fungsi-fungsi yang kita expect ada seperti AI highlight video, AI color portrait, dual view video, semua tersedia pada telefon ni. Jadi jangan bimbang kalau korang rasa macam ush, mana fungsi-fungsi lain? Tak apa, jangan bimbang. Semua fungsi ni ada sahaja. Jadi itu sahaja untuk video Oppo Reno 7 5G kali ini. Kalau korang berminat dapatkan Oppo Reno 7 5G ni, korang boleh dapatkan dia dengan harga RM1,999 untuk varian 8GB RAM dengan 256GB storage. Jadi, itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.